Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di kelas belajar. Malam ini kita akan belajar tentang TOEFL Structure. Lanjutannya adalah di judulnya apa, Miss Julie? Inverted subject and verbs. Inverted subject dan verbs. Jadi kelas belajar ini di-organize atau dilakukan sebagai program dari SERV Indonesia di bidang education-nya, yaitu di Babak Belur. Babak Belur itu kepanjangannya Bincang Bareng Anggi Kupas Tuntas Beasiswa Luar Negeri. Saya sendiri adalah Australia Award Scholarship alumni yang sudah belajar di Deakin University tahun 2018, berarti aku daftarnya di 2017. Kemudian mengambilnya Master of International Relations dan sekarang sudah mulai bekerja untuk pembangunan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman yang mau daftar juga Australia Awards untuk tahun depan, silakan mengikuti beberapa informasi di video-video yang telah aku post di YouTube di Anggi Subijanto. Pasti kalian sudah mengikuti atau subscribe di YouTube tersebut. Kelas-kelas belajar yang sudah kita lakukan, semuanya itu sudah ada di YouTube dan kalian bisa nonton. Kalau kalian mau minta materinya, bisa email ke servindonesia20@gmail.com. Dan kalian bisa ikuti di grup Babak Belur di Telegram dan juga WhatsApp supaya kalian bisa terupdatekan. Nah, teman-teman, di tim Babak Belur ini saya nggak sendirian, tapi juga dengan tim di volunteer-nya. Nanti kita akan buka lagi volunteer period-nya, akan open recruitment, dan akan dipromosikan ke teman-teman semua. Kalau kalian minat, kalian bisa japri ke aku, kontak. Terus nanti aku akan kasih beberapa tupoksi yang available dan dibutuhkan urgent untuk Babak Belur. Nah, apa sih keunikan dan kelebihan ikut di volunteer Babak Belur? Yaitu yang pertama adalah kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, platform di mana kalian bisa membantu orang lain yang banyak di grassroots, di daerah-daerah lain, yang mau belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian punya skill bahasa Inggris, kalian bisa share bahasa Inggris. Kalau kalian bisa bisa skillnya design atau skillnya writing, sesuai dengan skill kalian untuk membantu dan mengembangkan masyarakat Indonesia. Seperti namanya Serve Indonesia, kita melayani Indonesia bersama-sama sebagai sebuah tim. Makanya di grup itu aku pakai motonya adalah let's grow and learn together as a team. Karena aku percaya bahwa kalau aku sendirian, aku nggak akan bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya bersama-sama dengan tim, itu perubahan yang aku lakukan, yang kita semua lakukan, itu bisa lebih besar lagi untuk Indonesia, untuk kita semuanya. Dan aku percaya kalau pendidikan itu akan menjembatani dan membantu kita semua untuk mengembangkan Indonesia lebih maju lagi. Kalian pasti care untuk kedepannya generasi penerus yang mungkin anak cucu kita bakalan merasakan juga gitu. Nah, teman-teman semua yang udah belajar di kelas-kelas belajar sebelumnya mungkin udah tahu kalau kita pernah membahas IELTS preparation. Yang TOEFL ini baru kita mulai beberapa minggu yang lalu. Nah, targetnya adalah kalian akan mengikuti TOEFL mock test yang akan diberikan sama SERV Indonesia secara gratis. Dan kita juga pernah beberapa kali, kalau nggak salah dua kali bikin IELTS mock test, tapi karena IELTS mock test ini benar-benar profesional, jadi kita belum pernah memberikan secara gratis, tapi ada fee yang benar-benar achievable. Jadi kayak benar-benar cuma dari harga ujiannya itu kira-kira $300, ya sekitar sekarang 4,5 juta ya kalau ikut KERS. Tapi kalau di kita, IELTS mock test itu cuma bayar komitmennya aja, kayak 100.000, 150.000 gitu. Dan itu benar-benar bentuknya seperti IELTS test yang sebenarnya. Jadi kalian nggak canggung, nggak ini.
dan udah tahu kayak gimana prakteknya. Karena kalian bisa pelajari video-video belajarnya sama Miss Widi dan juga tips yang sudah diberikan sama Stephen Kin dan Craig waktu itu kasih video tipsnya. Nah, goalnya apa sih Kak bikin babak belur ini? Goalnya adalah aku mau melihat kita semua mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dari sekarang. At least bisa mencapai, tahu menggunakan Zoom, teknologi, dan juga bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggrisnya, itu udah lebih dari cukup. Hanya itu aja yang aku mau lihat. Tapi kalau misalnya kalian bisa sampai kayak Mas Erik tuh yang tadi barusan sharing bahwa Mas Erik Soan ini sedang mengikuti ELTA. Itu salah satu acara yang dibuat oleh Australia Awards ya Mas. Coba Mas Erik boleh sharing lagi sekarang, bisa ditonton nanti di YouTube. ELTA itu apa dan bagaimana daftarnya, prosesnya seperti apa? Dan apa yang Mas Erik pelajari dari babak belur? Oke, makasih Mbak. Jadi ELTA itu English Learning Training Assistance adalah short course yang dibuat oleh pemerintah Australia untuk beberapa provinsi di Indonesia, kawasan Indonesia bagian timur, yang durasinya 3 bulan, yang bertujuan mempersiapkan mereka yang bermimpi melanjutkan pendidikannya di Aussie atau Australia. Jadi seleksinya itu ada 3 tahap, seleksi administrasi, pengalaman saya seleksi administrasi itu tahun kelima baru lolos, yaitu tahun ini. Saya ikut seleksi ELTA itu dari tahun 2016. Persyaratan administrasinya itu gampang saja, hanya KTP, ijazah, transkrip nilai, kalau ada sertifikat bahasa Inggris, boleh dilampirkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang paling penting adalah CV kita, kurikulum vitae kita. Di situ yang dinilai, kita bakal lolos enggak, begitu. Sehingga baru tahun ini saya lolos seleksi admin, kemudian baru pertama kali ikut placement test, saya enggak pernah tahu placement test kayak apa, puji Tuhan juga lolos kemarin, dan akan wawancara, ikut wawancara di Senin depan. Hal yang saya positif, yang saya pelajari dari Serve Indonesia adalah salah satunya adalah membantu saya di placement test kemarin di bagian writing task 2. Jadi di seleksi placement test itu ada 3 sesi, mengerjakan soal grammar 50 soal dalam waktu 40 menit. Ini juga terbantukan karena saya ikut kelas structure-nya Mbak Widi yang awal-awal Sabtu tanggal berapa, saya lupa, 2 minggu lalu kayaknya. Itu juga terbantukan bagaimana subject dan verb agreement-nya, itu juga keluar di soal grammar kemarin. Nah, itu diterbantu sekali saya menjawab soal-soal grammar. Kemudian writing test itu terbantukan membaca feedback-nya Mbak Widi kemarin, karena saat mengikuti IELTS mock test yang diadakan Serve Indonesia melalui komunitas babak belur ini, saya mendapat banyak masukan. Jadi ketika kami mendapatkan sertifikat dengan band berapa, di situ Mbak Widinya memberitahukan feedbacknya, kurang di sini tuh, di sini-sini. Jadi kayak di writing test 2 itu Mbak Widi menginformasikan writing test 2 saya itu kurang bagus, lebih bagus di writing test 1. Jadi kurang berkesinambungan antara introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, dan conclusion-nya itu kurang berkesinambungan. Dari situ saya belajar, saya buka lagi materi Serve Indonesia tentang itu, saya baca contoh-contoh yang diberikan oleh Mbak Widi, sangat membantu saya. Jadi kayak firstly, at the other hand, itu body paragraph 2, seperti itu, in conclusion, waktu di paragraf terakhir, bagaimana kita menyimpulkan, seperti itu Mbak. Jadi sangat semangat ikut kelas ini, karena menurut saya bagi mereka yang tidak ikut sangat-sangat rugi, karena ilmu itu mahal loh ya. Jadi ini ada para volunteer-volunteer yang hebat dan luar biasa di grup ini. Bahkan saya nyesel banget minggu lalu nggak ikut itu, nyesel banget. Jadi bersyukur sekali ada di komunitas ini. Terima kasih Mbak Anggi, saya udah ada di sini, di komunitas ini. Berharap teman-teman yang lain semua tetap semangat. Gagal sekali itu belum tentu gagal terus menurut saya. Karena saya udah buktikan kali kelima lolos. Itu sangat progres yang positif untuk diri saya, itu saya udah rasakan. Jadi udah matang sama kegagalan gitu. Jadi maju terus, ya prinsip saya pantang pulang sebelum tumbang. Lagi ada kesempatan, hajar terus. Ya, kayak mantep, gitu. Mantep. Iya. Ya, thank you, Mbak. Nah,
Makasih Mas Erik, ini sharingnya powerful banget ya, karena apa yang Mas Erik bilang itu kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, dan aku daftar AAS itu juga sebelumnya udah gagal berkali-kali. Jadi aku pernah merasakan sekali gagal waktu daftar AAS yang pertama, tapi yang kedua alhamdulillah masuk. Jadi teman-teman, kegagalan itu buat kalian, buatlah kegagalan itu adalah challenge buat kalian, bahwa aku harus bisa dapat apa nih yang kurang gitu, kira-kira apa yang harus aku persiapkan benar-benar matang gitu, karena kamu mau banget untuk bisa masuk jadi apa namanya awardee AAS, bukan hari ini atau tahun ini aku harus bisa berangkat juga seperti teman-teman yang lain gitu. Kalau udah ada tekad seperti itu, kemauan, hati, doa, insya Allah bisa dibukakan jalan buat kalian. Dan aku benar-benar berdoa dan strong motivation banget buat kalian supaya kalian juga ikut belajar di luar negeri dan merasakan bagaimana sih sekolah di Melbourne atau sekolah di Perth atau di Sydney gitu. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa juga sharing dengan komunitas kalian gitu. Nah, aku mau beranjak dari perkenalan tentang diriku dan juga Mas Erik, salah satu dari member Babak Belur. Dan di Babak Belur ini programnya ada macam-macam. Minggu ini, weekend, kita akan adakan kelas motivasi tentang youth leadership. Nah, karena kenapa sih kok ada youth leadership? Kenapa nggak bahasa Inggris aja? Karena untuk memotivasi kalian, untuk salah satu kunci yang paling penting yang dinilai dari aplikasi kalian dalam beasiswa adalah kalian mempunyai leadership yang baik. Leadership yang baik itu seperti apa? Besok kita pelajari bareng-bareng sama joiner ya. Karena nggak semua orang punya leadership yang baik, karena mereka nggak tahu apa itu leadership dan bagaimana initiate atau memulai inisiatif itu. Seperti apa sih ciri-cirinya leadership itu? Nanti kalian bisa tanyakan di kelas yang besok kita adakan hari Sabtu. Dan hari Minggu spesial banget, temanku namanya Vishal dari Sri Lanka akan sharing dengan kalian sebagai instruktur Babak Belur. Jadi kalian yang mau ikutan kelas belajar, siap-siap, nggak bisa pakai bahasa Indonesia karena dia nggak ngerti. Dia pakainya bahasa Inggris aja. Nah, teman-teman, aku mau langsung memperkenalkan pengajar kita hari ini, Kak Juli. Aku lebih senang manggilnya Kak Juli karena kakak adik tuh senang banget ya dengernya, kayak mengayuh. Nah, Kak Juli ini tinggalnya di Papua, di Nabire. Jadi, kalau kita sekarang jam 7, di sana Kak Juli itu jam 9. Bayang, setengah 10 sekarang udah setengah 10. Nah, Kak Juli ini lahir Oktober 14 tahun 83. Jadi baru ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Juli. Semoga ya, makasih Kak Juli dan ilmunya dan selalu bisa memberikan apa namanya motivasi dan sharing ilmunya ke teman-teman lainnya. Nah, Kak Juli ini sekarang adalah guru bahasa Inggris di SMA YPPK Adiluhur. Dan sebelumnya itu udah banyak banget pekerjaannya di Bandung atau yang berkaitan tentang bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris. Dan Kak Juli ini pernah training di Amerika ya, Kak? Iya, ikut program guru sih, Fulbright di AI untuk selama satu semester di Indiana. Di Indiana. Ya. Nah, mungkin besok Kak Juli juga bisa sharing tentang leadership yang dipelajari di Amerika waktu itu, program dari Fulbright ya. Ya, besok boleh. Teman-teman bisa ikutan kelas Kak Joiner hari Sabtu. Dan udah aku kasih ya itu linknya, jadi kalian bisa akses aja sesuai dengan waktunya. Dan biasanya kita on time 15 menit sebelum mulai udah dibuka ruang Zoom-nya misalnya. Nah, mungkin itu aja. Nanti ada survei yang teman-teman akan terima, tolong diisi linknya. Dan kelas-kelas kita ini selalu berkembang dan interaktif. Jadi teman-teman tolong dikasih feedback dan perkembangannya kira-kira bagusnya kayak gimana, terus yang kurang bagus yang mana, bisa dikembanginnya seperti apa, kayak gitu.
Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Saya akan berikan ke Kak Juli langsung supaya mulai kelas belajarnya. Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Berarti saya share screen ya, Kak Anggi ya. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli. Anak murid saya biasa panggil saya Miss Yuli. Jadi, nama saya Juli, tapi tidak lahir bulan Juli. Jadi, panggil saya Kak Juli, Miss Yuli, Miss Juli, tidak apa-apa. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai. Saya matikan videonya ya, biar lebih hemat. Saya akan share screen. Oke, baik. Apakah semuanya sudah melihat dengan jelas? Kalau sudah, oke. Terima kasih. Di layarnya muncul ini ya, kelas belajar ya, tulisannya. Baik, selamat malam semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang inverted subject and verb. Jadi, kita akan belajar subject and verb yang diinversi. Namun, sebelum kita mulai, kita akan masuk dulu. Kita akan melakukan pretest sebelumnya. Nah, jadi karena saya ngajar SMA, saya terbiasa memakai kuisis. Jadi, saya minta tolong teman-teman untuk nanti masuk ke link yang akan saya berikan di grup ya. Saya berikan dulu linknya di grup, saya copy linknya di grup chat, kalian akan lihat. Saya akan share di grup chat sebentar saya ada sabar. Maaf, host-nya bisa bantu, Kak. Saya ada di salah tekan sesuatu. Untuk saya mau klik di chat. Ada kesalahan kayaknya dari saya. Jadi di sini di layar saya, waiting for participants to join. Ada yang bisa bantu saya? Ini saya tidak bisa mengklik di layar ini saya ya. Sebentar. Tidak bisa melihat. Halo. Coba kecilin dulu bisa, Mbak? Oh, kecilin dulu ya. Minimize dulu. Minimize laptop Zoom-nya ya. Minimize ini yang PDF-nya. Oh, PDF-nya saya minimize dulu ya, oke. Bentar ya, sudah. Maaf, dia jadi gini. Saya tuh ada. Zoom-nya. Ini Zoom, cuma saya belum lihat, sabar ya. Di chat-nya saya. Sebentar, ini resize. Untuk saya mencari apa screen-nya itu. Saya tadi ada salah tekan. Sebentar, di mana ya? Harusnya ada ya di bawah tadi, tapi dia nggak muncul. Sebentar. Mohon maaf. Dia nggak ada ya kolom chatnya itu nggak muncul, Mbak Miss Willy. Coba kirim link-nya ke WhatsApp saya deh, Mbak. Oh, kirim link-nya ya. Link ini? Link slide-nya? Oh, link-nya ya. Oh, oke. Okay. Oh, iya. Oke, okay, sebentar ya. Saya ini dulu. Berarti saya harus ini ya, aktifkan. Saya punya muncul. Di layar saya ada ini ya. Berarti yang muncul berarti nanti otomatis. Ya. Saya buka, saya punya WhatsApp dulu ya. Sebentar. Ini yang apa? Yang ya udah. Oh, sudah
muncul ya, tapi saya nggak bisa ini, Miss, apa, utak-atik di bawahnya, kolom chatnya saya nggak bisa lihat begitu. Bentar ya. Maksudnya kalau saya buka WA nanti kelihatan apa WA saya? Enggak. Karena kan yang di-share screen hanya PDF. Oh, PDF-nya enggak, yang lainnya enggak muncul ya, Miss ya? Enggak akan muncul. Oh ya, oke. Okay. Sebentar. Oh, ini chat-nya sudah ada. Saya bikin terlalu kecil tadi. Oke, okay, semuanya sudah saya kirim. Sudah ada ternyata. Sudah masuk? Supaya saya mulai. Belum ini, Mbak. Apanya yang sudah masuk link-nya? Di grup chat. Belum. Mungkin ada, send to everyone, oh, Mbak. Oh, Salman Reza. Saya ke Salman Reza malah. Oke, okay, saya ke everyone dulu. Ke host-nya yang saya kirim. Oke, okay, sudah semuanya? Oke, okay, ada. Oke. Okay. Baik. Bentar ya, saya kasih kecil dia dulu ini. Oke. Baik, semuanya sudah. Saya mulai ya, kita bermain dulu. Oke. Saya tiap soal itu terdiri 10 detik. Oke, silakan masuk, baru satu pemain. Jadi ini pre-test dulu sebelum kita mulai. Baik, sudah sekitar 6 pemain, 8. Siap ya, soalnya ada 10, waktunya 10 detik per soal. Ayo, pada lomba sama saya, dulu. Ayo. Saya cuma kalau kuis sepertinya. Relax dulu ya sebelum mulai mengajar nih. Baik, sudah ada 19. Ini pesertanya saya lihat ada sekitar 40 ya. Baik. Ada 22. Ada Nina, ada Miss Widi juga, ada Mas Erik, ada Mbak Rizda, ada aku. Kamunya nggak ada ya di sini ya, kalau aku. Kemudian Lydia. Aku, kamu, dan kita. Lydia, ada Mfada, Farah. Oke. Vanessa Hana, ini sepupu saya kalau nggak salah. Sepupu saya yang kecil dari Merauke. Ada Juan, ada Desi, Supian. Baik, sudah sekitar 25. Sudah ya, kita langsung mulai untuk mempersingkat waktunya. Belum ada lagi yang bertambah ya, saya mulai ya. Baik. Kita mulai saja. Oke, okay. Ini Toyib minggu lalu ada nih, ikut lagi. Okay. Ya, dikit lagi. Baik. Mas Toyibnya dari kemarin nih saya lihat di kelas saya juga. Semangat ya, Mas ya. Paling tinggi nih. Ada. Oke. Okay. Ayo Mas Erik, semangat. Wah, Yustiar Alan mengejar ya.
Oke, sedikit lagi kita selesai. Baik. Oke. Sudah ya. Saya kasih kesempatan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya selesai ya. Kita lihat nih. Siapa yang ini? Saya N. Baik. Oke. Yang juara satu Mas ininya ya. Mas Toyib. Nah, di sini kalian bisa lihat hasilnya. Oh, screen-nya tidak muncul ya kalau yang ini. Muncul atau tidak screen-nya? Tidak, diganti aja share screen-nya. Oh, iya, sorry. Oke, baik, sebentar ya. Coba share screen dulu. Sabar ya. Share screen-nya itu yang saya mengklik share screen. Sabar. Ini di chat-nya saya muncul tapi untuk share screen itu miss yang saya tidak bisa untuk kembali ke ininya. Share screen itu miss. Entah tadi saya mengklik apa. Tapi ini yang PowerPoint-nya yang muncul ya miss ya, di sudah muncul di situ ya. Iya. Oh, oke. Okay. Oh, iya gitu. Nah, baik nanti saya infokan ya. Jadi yang lolos di sini itu yang juara satu Mas siapa? Mas Toyib. Ini benar semua. Jadi 100. Kemudian Yustiar Alan salah satu saja. Retna Kristiana itu salah satu saja. Dan Opip salah 3. Eko salah 2. Hanya saja kalah cepat dari Opip ya. Baik, terima kasih. Ternyata Mas Toyibnya ini sudah paham. Dari awal sudah selesai, sudah benar ya. Baik, saya lanjut ke, semoga nanti saya bisa ini ya, masuk di ini ya, slide-nya saya ini dulu. Saya tadi ada, coba saya sebentar ya. Di slide-nya ya, saya sebentar di ini di file saya dulu sebentar saya kecilkan. Yang PDF-nya sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Oke. Baik, terima kasih sudah lihat slide-nya saya yang ini ya. Yang PDF-nya sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah, Mbak. Oh ya, oke. Okay. Baik, sekarang kita akan mulai tentang sentences itu apa? With inverted subject and verbs. Nah, kalau kita lihat di slide yang ada di depan teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja ya, walaupun ada yang lebih tua dari saya ataupun lebih muda bahkan masih remaja, saya panggil teman-teman saja begitu. Baik teman-teman, di depan kalian di layar kalian sudah terlihat itu sentences with inverted subject and verbs. Saya akan jelaskan cepat saja, kita akan nanti juga latihan soal karena waktu kita sekitar 1 jam berapa menit. Nah, silakan teman-teman perhatikan kalau kita berbicara tentang subjek dengan verb pasti kita ada hubungannya dengan sentences. Nah, juga teman-teman tahu bahwa kalau suatu kalimat itu bisa kita katakan kalimat ada subjek, ada verb juga. Ada subjek, verb dan objek. Nah, di sini kita akan belajar tentang sentences with inverted subject and verbs. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman memperhatikan kalimat berikut ini ada kalimat di sebelah kiri, ada kalimat juga di sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kiri itu kalimatnya jenis kalimat apa? Di kalimat yang sebelah kanan kan sudah jelas. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan komentar kalau di sebelah kiri itu kalimatnya jenis kalimat apa? Ada yang tahu? She can make a Japanese cake. Kemudian kalau di sebelah kanannya, can she make Japanese cake? Nah, kira-kira itu kalau she can make Japanese cake itu jenis kalimat apa? Positif. Ada teman-teman?
Positive sentence. Okay, positive sentence. Thank you. Kalau di sebelah kanan berarti? Interrogatif. Okay, atau kalimat tanya. Okay, Cynthia, terima kasih. Baik, yang di sebelah kiri adalah kalimat positif. She can make Japanese cake. Kemudian di sebelah kanan ada can she make Japanese cake. Kemudian di sebelah kiri, you would tell me the answer. Would you tell me the answer? Kemudian selanjutnya, she was absent yesterday. Was she absent yesterday? Nah, kita kalian sudah belajar tentang tenses apapun itu dari dengan model auxiliary verb juga ya. Nah, dalam kalimat yang kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada subject, kemudian ada verb di situ. Kemudian kalau di sebelah kanan ada auxiliary verb dulu baru subject. Nah, bentuk dari sederhana dari inverted subject and verbs itu ada di sebelah kanan yaitu ya di kalau kita bilang inverted subject and verb itu konsepnya gimana sih Nis? Nah, konsepnya adalah dasarnya adalah di mana auxiliary verb atau modal itu dia muncul lebih dulu sebelum subject. Jadi kalau normalnya kan SV, nah kalau inverted itu VS. Nah, jadi paling sederhana itu yang di kalimatannya seperti ini. Can she make Japanese cake? Kalau kita lihat can, kemudian ada subjeknya seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang itu adalah simple inverted subject and verb. Nah, di dalam inverted subject and verb itu kita akan belajar banyak ya. Nah, banyak juga di apa? Jadi kita akan belajar nih. Jadi beberapa ada 5. Nah, biasanya kalau di soal-soal TOEFL terutama dari skill 15 sampai ke 19 banyak yang bingung, banyak yang juga masih bingung di inverted subject dan verbs. Ya, nah, kita akan belajar pas inverted subject and verb dengan question words, kemudian ada place expression, ada negative, ada conditional, ada comparison. Seperti itu. Nah, dasarnya kita sudah belajar kalau question itu seperti apa, tapi dia akan di inverted. Kemudian place expression atau keterangan tempat, nah itu juga nanti kita akan lihat. Negative, conditional sentence, kalau yang SMA pasti sudah belajar ya di kelas 11 dan kelas 12. Comparison juga. Baik. Kita mulai pertama dengan inverted subject and verbs with question words. Nah, kalau question words, pasti kita akan ingat 5W1H. So, ada what, who, why, when, where, and how. Ya, jadi ada 5W1H. Nah, itu merupakan dari apa bagian dari question words. Nah, when to infer the subject and verb after question words. Nah, sering kita bingung kapan sih kita bisa menginfer si subject dengan verb setelah question words yang di atas tadi itu, yang 5W1H. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi bahan yang saya ambil ini dari buku. Jadi saya berikan semuanya dan ini benar-benar sebenarnya akan sangat membantu kita untuk memahami inverted subject and verbs. Nah, kita perhatikan di sini, di chart ini, di sini ada what are they? Nah, yang kita lihat itu adalah kalimat tanya ya. Nah, jadi ada question word di situ. Nah, jadi ada dua gini. Jadi question word itu ada question, ada juga statement. Nah, kalau kalian lihat itu ada what are they? Nah, di sini, what are they? Di sini kita lihat adalah verb-nya. Jadi are yang to be ini sebagai auxiliary verb ini adalah are, dia duluan, baru s. Ini termasuk dalam apa? Inverted. Ini di inversi. Jadi, verb-nya duluan, subjeknya di belakang. Nah, ini dalam question word. Yang tadi kita bilang itu simpelnya seperti itu. Kemudian, kalau the question word connect two clauses, subject and verb that follow are not inverted. Jadi, kalau ada dua klausa. Jadi, klausa itu kita bisa bilang jadi seperti ada dua klausa yang digabungkan. Ya, butuh seperti kayak konektor. Nah, yaitu di dalam hal ini, yaitu what. Jadi, ada subject verb, I know. Ada they are, subject verb. Atau kita bilang are itu to be. Nah, gitu. Nah, jadi dia akan digabungkan dengan apa? What. Nah, ini tidak berubah. Tidak verb, tidak dikonversi verb di depan dan s di belakang. Seperti itu, ya. Nah, seperti tadi, ini yang saya kasih, ini beberapa contoh yang tadi penjelasan yang di dalam chart itu. Jadi, kalau subject and verb are inverted seperti ini. What are you asking for? Nah, kalau dia jadi kayak statement saja,
Kemudian ada di tengah-tengahnya, kalau kalian lihat ini ada what di sini, berarti dia menggabungkan dua klausa seperti I don't know, subject and verb. Dan ini negatif, ada auxiliary verb-nya do, kemudian di sini you are asking for. Jadi ada dua klausa. Oke. Okay. Saya mau coba pakai anonet, tapi tidak bisa ya. Oke, okay, baik. Kemudian di sini kita lihat ada where have you been? Nah, where have you been di sini, teman-teman lihat ada have you been. Nah, ini berupa question. Nah, ini di sini dia ada where di sini. Jadi dia menghubungkan you should tell me where you have been. Nah, ini ada subject dengan verb. Tidak verb dan subject. Seperti itu. Jadi saya kasih warna merah itu not inverted. Nah, di sini yang lebih simple. Nah, simple inverted yang mengalami inverted. Baik, mari kita diskusi bersama-sama. Ini kita mulai dari yang sederhana. Teman-teman bisa menyalakan mikrofonnya kalau ada pertanyaan seperti ini. How bla 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 she know the answer. Nah, apakah ini berupa question word atau ini hanya statement? Question word. Okay, so what is the answer? She does. How? Yes. She does. Okay, yes. She does. How does she know the answer? Okay, kalau can, how can she know the answer? How do? Nah, kita harus tahu bahwa ini ada know di sini. Saya minta maaf ya, saya nggak bisa pakai ini ya di Zoom. Entah kenapa tadi saya membuat kesalahan minimize, yang setidaknya bisa memakai anonet untuk pens di sini. Nah, jadi, tapi saya harap ya dengan tanda ini kalian bisa paham. Nah, jadi ini ada know di sini. Know itu adalah kata kerja. Berarti, apa? Dia bisa apa? Jawabannya adalah does. Dia tidak memakai do. Oke? Seperti itu. Baik. Saya punya waktu cuma 1 jam, jadi... kalau saya terlalu cepat bicara, silakan ini ya, silakan bilang Miss, Mbak terlalu cepat bicaranya. Oke, baik, kita lanjut ke selanjutnya, ke soal selanjutnya. I don't know when blah 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 in front of the jury. When? I don't know when. Gitu. A. B. Do the candidates. B. Alpha, Bravo, Charlie, Bravo. Atau Delta? Bravo. 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 Yang alfa, kenapa jawabannya alfa? Tapi ini yang jawabnya apa? Alfa atau Bravo? Atau Charlie atau Delta? Bravo. Bravo. Oke, okay, Mas Eric sama Caroline bilangnya Bravo. Kenapa Bravo, Mas Eric atau Caroline? Karena itu kan... Ya, Mbak Cynthia, nggak apa-apa. Karena ini kan statement. Jadi sudah one... Subject plus verb. Okay, very good. Jadi ini ada when di tengah-tengahnya kan? Jadi when ini dia apa? Ini statement. Nah, jadi dia connector. Kalau saya Mbak boleh enggak? Kalau saya itu karena lihat di belakang kalimatnya enggak ada tanda tanya, jadi anggap aja statement. Okay, betul sekali. Jadi begini, ini yang saya tadi belum kasih tahu ya. Jadi kalau kita akan lihat, kita bisa lihat dari punctuation-nya. Kalau ada tanda baca ya, tanda titik, tanda tanya. Itu sudah jelas. Itu yang paling simpel. Terima kasih Mas Erik sudah mengingatkan. Jadi kalau ada titik berarti itu statement. Seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya tadi juga dibilang sama Mbak Cynthia, oh ini kan statement juga. Kemudian ada when di situ. Nah, when itu adalah connector. Ada I don't know. Ini sudah juga menunjukkan negatif. When. Berarti kita akan isi di sini S dengan V. Patokannya itu. Karena dia statement, S dengan V. Nah, mari kita cari yang subject dengan verb. Begitu. Nah, kenapa tidak Charlie? Kenapa B? Kan ini subjek ada verb juga. Ya. Ada yang karena bisa memberikan pendapat? Saya, Mbak, karena subjek dan verbnya itu tidak connect gitu. Ya. Tidak agree. Ya, Masnya harusnya... sudah tahu nih karena udah belajar subjek dan verb. Iya. Iya. Apa Mas? Apa yang enggak connect-nya, enggak nyambungnya? Verbnya harusnya present aja, enggak usah present. Karena karena plural. Very good. Karena subjeknya itu plural, more than one. Jadi dia nggak pakai S. Gitu, ya. Jadi kita akan pilih B. Sedangkan kalau A, pertanyaan. Ini berupa, pertanyaan ini dia di depan ini. Ya, harusnya SV, bukan PS. Gitu.
Oke, baik. Kita lanjut ya. Semuanya sudah pintar-pintar nih. Semuanya udah belajar nih dari kelasnya Miss Widi yang ini ya sebelumnya. Oke, baik. Kita lihat yang ini. Kita mulai latihan ya. Jadi, setiap bagian, misalkan subject, inverted subject and verbs dengan apa tadi question words, kita langsung latihan soalnya seperti itu. Nah, mari kita belajar. Kita lihat ini ada 3 soal. Nah, tapi kita lihat dulu nomor 1 yang kedua. Nomor 1 dan kedua ini sudah ada jawabannya. Nah, nomor 1 itu patokannya, saya minta maaf, saya matikan dulu ya. Saya punya ini ya, WhatsApp-nya biar tidak mengganggu. Oke, saya kembali lagi. Nah, kalau yang di pertama, the pawn company is not certain when will the new directories be ready? Nah, kita lihat setelah when ini ada will. Jadi, ini salah, ya. Harusnya, when the new directories will be ready. Nah, makanya dia bilang incorrect. Kemudian yang nomor 2, the professor doesn't understand why so many students did poorly on exam. Jadi, the professor doesn't understand why it is so many students, ini ada did, ini subject, ada verb. Nah, ini benar. Oke, coba nomor 3, teman-teman. Nomor 3. Incorrect. Kira-kira? Incorrect. Okay. Incorrect. Kenapa incorrect? Pertama harus. Dulu kita harus tahu, ini statement atau question? Question. Okay, question. Very good. Nah, kalau question, nah kita akan lihat bahwa dia harus apa? Kalau question berarti dia inverted. Harus. Inverted. Okay, inverted. Very good. Subject inverted. And verb-nya. Nah, berarti kita lihat ada how di sini kan, setelah how itu pasti ada apa? Harus ada auxiliary. Auxiliary verb. Nah, jadi ya. Dia terbalik. Terbalik. Harusnya, apa mas? How can your students get information about parking? Okay, very good. Cynthia dan Mas Eric dan yang lainnya ya, betul sekali. Jadi ini jawabannya adalah incorrect. Nah, harusnya how can you students get information about parking? Baik, kita lanjut dengan yang ini. Kemudian yang where is it cheapest, ini nomor berapa ini ya? Where is it cheapest to get highest copies printed? Kira-kira ini correct. Benar atau salah? Benar. Karena ada habis where, langsung ada ya, is di situ. Ya. Baik, empat saja ya bisa. Nomor 5 ini berarti statement. Oke, yang lainnya, ayo semangat, silakan menjawab. Incorrect. Oke, kenapa incorrect? Only the pilot can tell you. How far the plane can go on, harusnya gitu ya. Oke, good, very good. Jadi, only the pilot can tell you. Ini adalah sudah ada subject, ada verb, ada object juga kan di sini. Nah, dia ini merupakan karena statement. Nah, dia ada yang menghubungkan. Nah, dia ada yang question word di sini, yaitu how far. Nah, setelah question word, okay, ini bukan yeah. V ya, bukan verb. Ya, bukan auxiliary okay. Verb, tapi dia harus ada subject. Jadi, ingat aturan mainnya SV, question word, SV, begitu. Nah, di sini tidak sesuai. Jadi harusnya the plane can go on one tank of wool. Baik, semuanya kayaknya kalau untuk question word cukup mudah ya. Bagaimana kalau nomor 6 ini? When type of security does he prefer for his investment? Correct. Ya, betul. What type of security ya? Does. Nah, jadi ada does di sini itu dari he. Oke, okay, number 7, nomor 7. Correct. Correct. Oke, okay, correct ya. Not even the bank knows, berarti ada subject verb, kemudian ada when, question words, kemudian the default, subject and the subject. Auxiliary verb. Very good. And then, what about number 8? How long it has been since you arrived in the United States? So, correct or incorrect? Incorrect. Oke, okay, saya ada dengar suara yang lain. Ayo. Sorry. Saya menunjukkan dulu. Incorrect ya. Baik. Kenapa? Jadi kalau incorrect, jawabannya apa nih?
How long it has been? Has been. Okay, has been. Nah, jadi harus dipindahkan bagaimana? Yang benarnya ini. How long? Kan ini how long itu udah menunjukkan apa? Question word. Nah, setelah question word, dia akan muncul apa? Verb. Begitu. Karena ini inverted. Berarti di situ ada it. Salah kan? Ya, berarti kita akan taruh how long has it been since you arrived in the United States. Seperti itu. Very good. Nomor 9. Kita lihat nomor 9. The jury doubts what the witness said under the cross-examination. Correct. Correct, ya? Oke, correct. Karena the jury doubts, ada what, ada subject di situ, ada verb. Jadi SV, question word, SV. Kalau ada, kalau kalimatannya itu simple saja, berarti question words, ada verb, ada subject. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, do you know why he wants to take an extended leave of absence? Correct or incorrect? Incorrect. Okay. Incorrect atau correct? Correct. 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 Kenapa? Okay. Kenapa correct? Kenapa bukan correct up ya? Kenapa correct? Kenapa incorrect? Karena ada dua pendapat nih yang saya dengar. Kalau Mas Erik tadi bilang incorrect, kemudian ada tadi juga yang bilang correct. Nah, yang incorrect dulu deh, kenapa salah nih? Kalau saya incorrect harusnya, do you know why does he want to take? Karena itu pertanyaan. Pertanyaan, ada karena ada kata tanya di situ. Nah, kalau yang lainnya, kenapa correct? Ayo. Yang lainnya, kenapa? Tadi ada yang jawab correct nih. Ayo, silakan memberikan pendapat. Di sini kita belajar sama-sama. Saya pun juga belajar. Menurut aku ini correct. Correct, kenapa correct? Ayo. Tapi kan kalau Mas Erik bilang nih kalimatnya nih. Iya, yeah, question mark. Oke. Okay. Nah, correct. Alasannya correct kenapa? Tapi do you feel that it is correct ya? Oke. Okay. Ya. Yeah. Baik, mari kita bahas sama-sama. Teman-teman yang lain tidak memberi jawaban. Baik, saya menjawab, menjelaskan bahwa jawabannya adalah correct, benar. Seperti yang dibilang Cynthia, betul. Nah, kenapa benar? Nah, coba kita lihat. Nah, do you know, walaupun ini kalimatnya ini, walaupun pengantarnya ini kalimatannya, tetapi bentuknya yang muncul itu bukan di inverted. Nah, dia tidak di inverted. Jadi kalau do you know why he wants to take an extended leave of absence? Jadi do you know? Nah, ada why di sini. Jadi dia nggak bertanya. Jadi kan nggak bertanya di sini. Dia tetap bukan do you know why does he want? Tidak. Tapi dia tetap. Nah, seperti itu. Walaupun pengantarnya kalimatannya. Jadi, do you know? Kemudian ada why. Ini langsung apa? Karena dia menghubungkan ya. Nah, gitu. Jadi, walaupun ini bentuknya kalimat tanya. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Di question words. Prinsipnya, misalkan kalimat nomor 10 itu, apakah karena dia sudah dimulai dengan auxiliary, jadi kita penyambungnya ada question di situ, jadi sehingga perlu di inverted atau gimana itu clue-nya, Mbak? Nah, jadi gini sih. Kalau apa kan kemudian kita lihat juga sih sebenarnya kayak ada dua klausa kan di situ sebenarnya kan Mas Erik. Enggak apa-apa Mas, nyalain aja mikrofonnya. Yeah. Nah, itu kan ada dua klausa kan di situ, do you know why he wants to take ini? Kayak I wonder why gitu kan. Nah, itu kalau I wonder kan positif, tapi do you know what the title of the song is, begitu. Oh, I see. Okay. Do you know why the do you know what the title of the song is, begitu. Okay. Jadi apa? Okay. Walaupun dia kalimatannya, tetapi bentuknya yang muncul itu dia bukan di inversi. Okay. Seperti itu ya, Mas ya. Oke. Okay. Paham? Paham. Baik, terima kasih. Kak, kita lanjut ya. Oh ya, bagaimana? Silakan. Aku masih bingung yang tadi, Kak. Soalnya nggak ada pennya juga ini. Oh, nggak ada. Iya, saya ini mau pakai pen di sini kan. Jadi tunggu sebentar.
Sabar ya, mau saya jelaskan ulang ya. Jelasin subjek ya. Sama verbnya. Oh, subjek sama verbnya. Ini saya tuh biasanya jelasinnya pakai pen, tapi kenapa saya salah tekan di ini sebentar ya? Di apa? Di ininya saya. Iya. Udah di sebelah kenapa, kanan, Mbak? Di sebelah kanan, di bar sebelah kanan. Heeh. Uh-huh. Pen itu coba kan. Oh, yang sebelah kanan ini ya, pen. Coba. Dia harus online sih, Mbak. Yang sebelah kanan pink ini toh? Gak bisa ya. Tapi tuh Mbak, nomor 8-nya ke gores yang itu tadi. Itu dia muncul sendiri memang kalau di apa? Kalau di ini Mbak, dia muncul gitu. Nah, saya itu biasanya make bisa pakai dia ini tiba-tiba muncul sendiri Mbak. Biasanya, nah ini muncul memang kayak gitu. Nah, saya biasanya kalau pakai ini apa Zoom ini ada anonetnya, cuma di layar saya karena tadi saya salah tekan. Jadi tidak bisa untuk ini Mbak, apa? Mencoret-coret gitu istilahnya. Oke. Okay. Itu pakai itu nggak bisa Mbak, yang pensil tadi tuh. Ini nggak bisa, ini. Ini fill and sign ya. Nah dia harus kayak, nah ini dia harus online. Oh, kalau tools nggak ada tools. Toolsnya nggak bisa Mbak. Kalau nggak bisa saya biasa coba nggak bisa Mbak. Oh. Ini kesalahan saya tadi kalau ini. Sebenarnya bisa kalau Zoom sih Mbak kayak minggu lalu gitu, tapi nggak. Mm-hmm. Tapi saya ada tekan apanya gitu ya. Ini pun nanti kalau saya pin ke yang layar lain saya nggak bisa. Coba ya. Berarti karena saya nggak share screen semuanya kan tadi ya. Mm-hmm. Coba sebentar ya teman-teman, sabar. Coba saya lihat kalau saya share screen yang dia terhide begitu dengan ininya. Sabar ya. Coba saya kalau seandainya bisa saya coba lihat dulu. Saya kasih besar dulu ya ininya, layarnya dulu ya sebentar supaya saya bisa lihat di bawahnya tuh bagaimana. Nah, ini dia muncul di sini. Ini kalau saya tekan pin nanti nggak bisa ya. Saya harus ini hanya muncul di saya punya layar chat begitu. Hanya kolom chat saja seperti ini, nggak bisa yang lain lagi. Bentar ya, show non-video partisipan. Ini kalau show, kemudian ini sudah muncul, cuma saya tidak bisa untuk lihat di... Sabar ya teman-teman. Kesalahan saya tadi menekan, harusnya ada di bawah sini saya mengklik untuk sabar. Sambil di ini ya. Oh, mungkin saya kasih lihat di layar dulu, teman-teman. Bisa ini, bisa melihat, sabar ya. Bisa melihat soalnya dulu. Ini kan tadi kita sudah sampai di sini. Nah, saya bahas dulu deh ya. Tidak bisa ini sih. Saya minta maaf tidak bisa slide-nya. Saya otak-atik. Nah, kalau sekarang kita masuk yang kedua saja ya. Nggak apa-apa ya. Ini nggak bisa di ini dia, otak-atik. Oh, tadi ya ada yang bertanya ini, sorry. Siapa tadi bertanya? Saya ulangi gitu, yang question words ya. Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa namanya Wilda ya atau siapa? Bukan Miss. Oh, siapa tadi ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya masih bingung di ya, bagian ya, mana gitu. Saya kan? Tadi ada yang bertanya tentang siapa? Siapa? Dek tadi? Mutia. Oh, Mutia. Oke, sorry Mutia. Silakan Mutia bertanyanya yang mana? Yang mana tadi Mutia pertanyaannya? Di bagian yang ke-6, Kak. Heeh, ke-6.
Oh iya. Jadi nomor 6, kita lihat nomor 6 ya. Jadi nomor 6 itu ada pertanyaannya, what type of security does he prefer for his investment? Nah, jadi kayak kayak seperti ini sih, kalau kamu lihat kayak how long gitu, what type. Jadi dia bukan apa, dia kamu bingung kan, ada bilang miss kan, ada ini what type of security. Nah, ini kan apa, kalau kalian lihat, wah ini kan berarti subject dong. Nah, baru kemudian ini ada auxiliary verb. Nah, begitu. Nah, di sini ini adalah what type of security, ini bagi satu bagian. Jadi tipe keamanan apa, jenis tipe keamanan apa yang dia ini ya, apa security. Jadi ini dalam istilahnya dengan keuangan yang dia pilih untuk investasinya. Jadi gitu. Jadi ini, terima kasih kalau ada yang membantu, what type of security. Nah, jadi ini satu bagian begitu. Nah, baru ada does di sini, he prefer for his investment. Jadi dia satu bagian, kayak misalkan what kind of text do you want to study gitu. Jenis teks apa yang ingin kamu pelajari. Jadi seperti itu, what kind of exercise do you want to do gitu. Jadi jenis exercise apa yang kamu ingin lakukan gitu di weekend, seperti itu. Jadi ini satu bagian seperti itu. Bagaimana? Jadi ada does, ada he prefer for his investment. Kenapa ada does? Karena ada he. Yang bertanya tadi, adik siapa tadi? Sejauh ini paham atau masih belum paham? Terima kasih, Pak Kak, sudah paham. Ah ya, okay. Baik, kita lanjut ya. Sekarang yang di inverted subject and verb with place expression. Jadi kalau place expression, kalian akan lihat ini beberapa contohnya. Nanti ada lagi selanjutnya, ada here, there, nowhere, beyond, in, around. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat dulu, kalau kita belajar inverted subject and verbs. Sorry, saya salah situ ya, inverted subjects and verbs gitu. Nah, di sini kita lihat ada here is the book that you lend me. Nah, kalian perhatikan kursornya saya ya. Biasanya bisa pakai ini tadi. Saya menyesal, ini saya yang salah. Nah, jadi kalian bisa lihat. Kita akan melihat apa keterangan tempat, place expression. Seperti di sini yang kita lihat ada here, ada nowhere, ada there. Miss, bagaimana sih supaya kita bisa tahu ini is, kita bisa tahu ini have, kita bisa tahu ini are. Benar begitu. Bagaimana sih bisa kasih, bisa is gitu. Bagaimana sih bisa have, bagaimana sih bisa are. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita belajar place inverted subject and verb dengan place expression, nah, ini yang di depan adalah keterangan tempat ya. Here, di sini. Here is the book that you lend me. Ini adalah buku yang kamu apa? Pinjamkan kepada saya. Nah, patokan is-nya ini dari mana? Patokan is-nya itu dari the book. The book. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, kenapa have ya? Aduh, saya bingung nih. Sebenarnya ini hanya diputar saja begitu. Berarti dari I. Jadi the book that you lend me is here, begitu. Ya, sorry, ini masih pertama. Jadi kalau kita bilang, kan ini yang kalau dia di depan ini place expression. Kalau kita bikin, kalau ditaruh di belakang kan sebenarnya seperti ini. The book that you lend me is here, seperti itu. Nah, di sini kenapa dia pakai have? Karena yang tadi baru dibilang ada I. Nowhere have I seen such beautiful weather gitu. Kemudian yang di sini, there are the keys I thought I lost. Jadi apa ini di sini? The keys. Ini kita pakai are karena ada apa? Sorry. There are, karena ini pakai keys di sini. There are keys I thought I lost. Seperti itu. Nah, jadi kalian bisa lihat contohnya di sini. Saya ulangi lagi. Nah, jadi the clothes that you want are in the closet gitu. Closet itu maksudnya ini ya, lemari. Nah, kita lihat the clothes-nya itu.
ketika ada place expression di depan, maka jadi subject and verb-nya inverted. Kalau kita lihat the clothes-nya ini di depan, that you worn are in the closet, berarti in the closet are the clothes that you worn. In the closet are the clothes. Nah, are-nya itu yaitu adalah patokannya dari the clothes. Plural. Sekali lagi, kalian ingat kalau singular sama plural di noun yang minggu lalu saya ajarkan. Ini Valen's house is around the corner. Nah, kalau kita mau taruh apa place expression-nya di depan, berarti around the corner is Valen's house. Nah, bagaimana dengan ini? Ada the cottage where you will stay lies beyond the mountain. Jadi, the cottage where you will stay lies beyond the mountain. Nah, beyond the mountain-nya kita taruh di depan. Berarti beyond the mountain lies the cottage where you will stay. Sejauh ini paham? Atau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Paham ya? Biasanya nanti kalau di soal nih. Nah, ini kita lihat ini soalnya. Oke. Coba. Kira-kira nomor 18. D. Domba. Domba. Kalau yang lainnya? Ayo. Ini saya mau nunggu suara-suara yang lain nih. Tapi kayaknya yang lainnya hanya ini ya, lagi belajar juga mungkin melihat ya. On the second level of parking lot, apakah is empty atau are empty atau some empty stalls are atau are some empty stalls. Nah, jadi kita sudah tahu, jadi di situ on the second level of parking lot itu apa? Place expression ya. Berarti setelah place expression berarti harus ada apa? Yang di inverted. Iya, berarti ada verb baru ada subjeknya. Nah, yang kita lihat ada verb dengan subjeknya itu ada di kalau A dan ada A, ada B, juga ada D, kan? Nah, cuma kan empty itu apa? Empty itu kata apa? Ejective. Oke, okay. Ejective berarti yang lebih tepat adalah delta. Are some empty stalls. Jadi, some empty stall itu merupakan satu bagian. Baik, ini seperti contohnya yang ini ya. Ini ada penjelasan juga tambahannya. Kalau kalian lihat di sini, when a place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence, the subject and verb that follow are inverted. Nah, jadi in the classroom where some old desk. Jadi where-nya yang di depan. In beda dengan ini, in the classroom I studied very hard. Jadi, berarti kalau di sini, when a place expression at the front of the sentence and then contains, ini, kalian lihat, contains extra information that is not needed to complete the sentence. Jadi, subject and verb-nya that follows itu nggak inverted. Silakan perhatikan ya, baik-baik. Jadi, kita akan terjadi inversion di situ antara subject dengan verb. Nah, dia butuh. Nah, tapi kalau di bawah, dia hanya informasi tambahan. Jadi, kalau kita mau bilang, saya belajar dengan begitu begitu serius, begitu. Nah, di ruangan kelas. Jadi, ruangan kelas itu hanya sebagai tambahan saja. Seperti itu. Berarti dia nggak perlu di-inverted. Paham sampai di sini bedanya kalimat di atas dengan kalimat di bawah? Iya, Miss. Oke. Nah, maaf ya yang ada ini merah ini bukan dari Miss. Biasanya seperti itu. Nah, baik. Kita lanjut ya. Seperti ini. Bandingkan yang pertama dengan bandingkan yang kedua. In the forest are many exotic birds. In the forest I saw many exotic birds. Nah, jadi dua kalimat ini benar. Yang di atas itu dia apa? Penting. Dia butuh apa? Dia butuh diinversi. Tapi yang di bawah, dia hanya sebagai
tambahan. Di hutan, apa ya, di hutan banyak burung-burung yang eksotik. Di hutan saya lihat banyak burung-burung yang eksotik. Apalagi kalau saya di Papua nih banyak sekali burung-burung yang eksotik ya. Seperti cendrawasih, kemudian apalagi burung kaspari. Siapa yang di Papua di sini? Banyak ya, hewan-hewan eksotik. Eksotik sebenarnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada latihan soalnya. Sebelum kita latihan-latihan yang lain lagi secara keseluruhan. Mari kita bahas yang pertama. Oke, yang pertama ini, kenapa dia benar? Nah, kita lihat karena ini where-nya. Ini dia berarti dia butuh di inversi. In front of the house, ya, ada where some giant trees. Nah, ini trees-nya jamak ya, lebih dari satu, dia pakai where. Nah, ini butuh di inversi, berarti ini benar. Nah, kalau ini, there a big house is on the corner. Nah, ini there-nya di depan, berarti apa yang harus setelah there? Harusnya verb is. Iya, there is a big house on the corner. Okay. There is a big house on the corner. Okay. On the corner. Very good. Mari kita lihat nomor tiga. Kita lihat nomor tiga. Itu ada soal, in the cave was a vast treasure of gems and jewels. Nah, ini benar atau salah? Mbak Yuli? Ya? Kalau di highlight nggak bisa juga ya, Mbak? Iya, saya coba ya. Itu tuh, klik itu tuh, Mbak. Maaf. Ada highlighter tuh. Bukan, atasnya lagi. Ini? Iya, bawahnya. Ya. Itu tadi redact nggak bisa ya? Redact ini atasnya. Nanti ya? Ya. Ini mungkin ya? Komen ya. Yang redact nggak bisa tadi? Redact itu dia harus online. Coba. Oh. Dia harus coba ya saya. Dia jadinya masuk ke... Coba ya, try. Nah, dia harus bayar. Iya. Maafkan kesalahan saya. Kenapa ya? Coba saya ini dulu ya. Coba saya ini sebentar. Sabar ya, teman-teman. Teman-teman yang lain silakan lihat dulu nomor 3 sampai 5. Saya coba dulu untuk ini ya. Make ini. Apa? Sign view. Yang mana ya? Terusnya. Memang harus butuh ini ya, bolpennya gitu, pennya untuk bisa untuk ini. Saya mau pindah ke yang lain juga tuh, saya takut nggak ini, Miss. Mbak, aku udah kirim link untuk peserta kerjain soal di website. Mungkin boleh dicek WhatsApp-nya, saya sudah kirim link-nya. Oh, gitu ya. Kirim link. Atau saya coba ini ya, Miss, kalau saya keluar, kemudian saya kembali, apakah dia akan normal ya? Oh, untuk dikerjakan di sini ya, Miss, ya? Iya. Berarti saya munculkan di sini atau bagaimana, Miss? Sorry. Ini... ini Miss, link-nya saya share ke sini atau mereka yang mengerjakan ya? Iya, share aja nanti mereka akan mengerjakan secara online. Sementara ini ya Miss, kalau saya keluar dari apa? Kalau saya keluar dari Zoom dan saya kembali, itu mungkin settingannya berbeda kali ya? Oke, ini saya sudah share link-nya untuk coba dikerjakan tentang inverted subjects and verbs ya. Ada 10 soal, sementara kita coba menyelesaikan masalah screen-nya dulu. Iya. Oke, mungkin boleh dikerjakan dulu ya dalam waktu 5 menit. Oke, saya keluar dulu ya teman-teman, jadi supaya bisa ini. Nah, ini untuk live meeting juga saya tidak ketemu di live meeting.
Aduh, N. Ya, coba saya dikeluarkan keluar oleh dulu. Mas siapa yang ininya co-hostnya untuk Reza, keluarkan saya dulu. Iya. Mas Reza, keluarkan saya dulu. PDF-nya jangan lupa di-close dulu, Mbak. Saya. Oke, ya. Saya dikeluarkan dulu, Mas Re, ini yang co-host saya. Mohon dikeluarkan dari... Ya. Ya, ada jawaban benarnya, betul. Oke. Jadi kesimpulannya boleh di-share di chat room. Kesimpulannya ketika mengerjakan soal ini, apa sih strategi yang perlu diperhatikan? Sudah melihat penjelasannya. At no time itu keterangan waktu ya, at no time. Oh iya, benar. Pokoknya kalau ada keterangan-keterangan di depan, entah dia keterangan waktu, yang paling tepat sih keterangan tempat ya. Jadi harus diinversi. Saya tadi udah lihat inversi, Mbak. Cuma saya nggak cek lagi verb belakangnya itu. Tetap lampau kan dia itu jadi saya. Betul, itu yang kurang teliti. Betul. Oke. Itu salah satu link yang saya sering pakai, saya gunakan untuk belajar grammar. Ya. Nomor 9. Oke, ada yang masalah di nomor 9. No sooner had she arrived. Ya, no sooner itu hampir sama dengan at no time, keterangan waktu. Jadi harus diinversi. Oke, ini saya berikan link lagi. Kalian coba latihan. Ini juga salah satu favorit saya, Perfect English Grammar.
Boleh dicek, di sana ada 10 soal juga. Change the normal sentence into one with inversion. Ini kita ketik ya, Mbak? Mm-mm. Ketik, nanti bisa dicek. Jawabannya ada. Ada kata nomor satu, John had never been to such a fantastic restaurant. Kita pindah never menjadi di depan. Jadi gimana kalimatnya? Bagaimana hasilnya? Masih 4 nomor lagi, Mbak. Oke, sebelumnya sudah dicek. Nomor 1 sampai nomor 6 sudah dicek, benar? Nomor, aku baru 5 nomor sih, Mbak. Baru 2 benar. Yang penting pindahkan keterangan, ya, pindahkan kata keterangan di depan, lalu diinversi.
I did not once miss a question. Diganti menjadi not once. Did I miss one? Apa sih fungsinya? Not once did I miss a question. Nggak sekalipun saya have we taken a vacation. Gitu. Jadi di sana fungsi dari inversion antara verb dan subjeknya itu dipindah posisinya. Karena yang menjadi fokus bukanlah subjek lagi, tetapi terangan waktu. Gitu. Ya. Sama aja sebenarnya dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman bedanya ini kalimat negatif. Hardly ever does he take time off. Ini perubahannya ya. Kalau kalimat biasanya kan, he hardly ever takes time off. Gitu. Karena penekanannya adalah di hardly, jadinya hardly ever ya. Jadinya posisinya does he take. Ini auxiliary, modal auxiliary. Kembali lagi verb 1. Ini yang tadi saya bilang. Oke. Okay. Only once did the manager issue. Ini auxiliary juga. Kembali lagi ke verb 1. So, selalu kembali lagi ke verb 1 kalau dia menggunakan auxiliary verb. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sama kalau ini kan hanya apa namanya adjective, jadi tidak ada verbnya, hanya ada ini to be. Rarely was she curious about the story. Never have we taken a vacation. Nah, untuk yang ini posisinya, the marketing manager is not attending the meeting, nor are his staffs. Ini pengecualian untuk nor. Biasanya kan ada di sini neither pasangannya, ya kan? Cuman karena ini adalah inversion, dia tidak menggunakan neither. Kalau dia tidak inverted, gitu ya, berarti dia ada neither-nya, gitu. Sama seperti ini, neither does Andy. Kalau dia ada nor, dia tidak akan inverted. Jadi kalau dia memang dipasangkan neither dan nor, dia tidak akan inverted. Tapi kalau dia berdiri sendiri, nggak ada pasangannya, dia akan inverted. Gitu, ya? Oke, mudah-mudahan dipahami. Ya, ini yang demokratik. Ini kalimat apa namanya? Kalau kita mau gunakan neither. Neither the marketing manager nor his staff are attending the meeting. Exactly. Gitu. Gitu ya, Mbak? Iya. Itu kalau dia dipakai secara berpasangan. Tidak ada yang di-invert. Tidak ada yang di-inversi. Iya. Yeah. Kita kan selamanya nyari dulu yang ininya, kemudian di-invertnya gimana. Jadi kita bisa bandingkan yang sebelum di-invert dengan di-invert gitu. Iya, betul. Oke. Okay. Saya, sekarang kita coba latihan. Kira-kira jawabannya yang mana? Ada kata only. Domba ya, delta ya. Domba. Delta. Iya. Betul. Salah satu yang diinversi cuman yang delta. Iya, betul. Ya kan? Only in the extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Oke? Okay? Sudah? Paham ya? Mari kita lanjut ke ini dia contohnya lagi. Indicate if the sentence is correct or incorrect. Coba 1 sampai 5.
Nomor dua kayaknya susah nih. Nomor dua. Oke, bisa kita bahas ya. Nomor satu, never the boy wrote to his sisters. Di sini dilihat ada subjeknya, verbnya ada di sana. Di sini verb, di sini subjek. Lah, kan udah inverted mestinya ya. Never. Never did the boy write. Iya, betul. Did plus subjek. Plus verb satu. So this one is incorrect. Nomor dua. Only once in my life. Have I gone? Iya, kalau di sini apa namanya inverted-nya itu adalah have. I gone. I gone. Iya, subject plus verb tiga. Ini khusus untuk perfect tenses ya. Yeah. Jadi dia had-nya duluan atau have-nya duluan baru subject. Ya, yeah? So this one incorrect. Ketiga, seldom their secretary has made. Sudah pasti salah karena. Salah, harus inverted. Seldom has their secretary made such. Iya, sama ya. Polanya yeah. Sama yang nomor dua. Sama. Okay. Empat. Empat, correct. Correct. Kenapa? Karena sudah inverted di depan. Dan neither-nya tidak dipasangkan dengan nor. Nor. Yeah, so this one is correct. Correct. Okay, lalu lima. Also correct. Mm-mm. Barely. Ya, barely ini kasusnya. Nomor dua. Iya, benar. Sama dengan yang. No, no. Correct. Salah. Okay. Sorry. Ini untuk yang conditional clauses. Ingat, kalau conditional clauses yang paling sering di soal TOEFL yang keluar itu adalah yang type. Iya, aduh, type 3. Type 3 itu yang mana sih? Dia pakai past perfect. Ya, dan ya. Have. Iya, di sini menggunakan past, future, perfect. Oke, ingat aja polanya, had plus verb 3, lalu di sini would have plus verb 3. Iya, betul. Kalau dia di inverted, kan if-nya hilang. Ya, tinggal masukin aja head-nya pindah ke depan, baru subjek, baru verb tiga. Ya. Ya. Tidak ada yang berubah. Maksudnya bentuk have-nya tidak berubah, ya. Gitu ya. Mereka tetap sama. Kalau dia menggunakan past perfect, ya tetap past perfect. Kalau dia menggunakan present perfect. Baik, tetap present perfect.
gitu. If-nya di reducing ya, Mbak? Mm-mm. Yang jelas, if-nya ini hilang. Oke, contoh. I would help you if I were in a position to help. Hilang saja where if-nya. Langsung, iya. Putar menjadi... Okay. Ini juga sama. If-nya hilang saja, tinggal diubah should aja posisinya. Should you arrive. Oke. Okay. Ya. Mari kita coba. Kalau yang ini jawabannya apa kira-kira? Report would have been accepted. D. Kenapa yang A? Kan harusnya if dong. Harus ada if dong. Inverted, reducing if. Tahu dari mana inverted? Oh iya ya. Accepted. Kalau A, nggak ada head factory-nya Mbak. Iya, kalau A juga salah. Septrin. Have been accepted. Yang B salah? Yang B salah menurut saya. Oke. Yang C? Salah. Salah juga. Kenapa? Karena had taken. Dia langsung factory-nya. Subjeknya kenapa di belakang? Betul. Ya kan? Ini adalah subjeknya. Oke, yang delta. Ingat pesan saya kalau ngerjain soal TOEFL, terutama TOEFL structure, selalu ingat kalau ada dua verb, harus ada satu connector. Ya, betul. Nah, kalau tidak ada connector tapi ada dua verb, kalian harus curiga bahwa salah satu verbnya itu pasti bentuk reduced. Gitu, reduced clause ya. Nah, salah satu bentuk reduced clause ya ini, inverted subject. Karena asalnya konektornya adalah if. Karena if-nya hilang, maka inverted-nya muncul. Had more care been taken. Oke, mari kita coba ininya ya. Contoh lagi, tadi ada latihannya menggunakan were. Sama menggunakan if. It is also possible to keep if then the subject and verb are not inverted. Yes. Kalau misalnya mau diinvert harus kalau mau diinversi ya if-nya harus hilang. Tapi kalau tidak mau diinversi, if-nya tetap. Nah, sekarang kita coba sama jawabannya tolong diketik di chat. Nomor 3 sampai 5. Oke, mungkin kita bisa jawab sekarang.
Has he enough vacation days left his this year? Saya aja ngomongnya keder banget ini. Ini udah jelas apa namanya nomor tiga incorrect ya. Saya ngebacanya aja bingung. Has he enough vacation days left this year? He will take 2 full weeks off in December. Ayo, kira-kira gimana nih? Ini conditional type 1 ya? Ya, conditional type 1. Tahu dari mana? Okay. Will. Sini. Ya. Harusnya kan di sini he if. He has enough vacation. If he has enough. Oke, okay. Ketika if-nya hilang, ketika if-nya hilang, has he? Iya. Has he enough vacation days left this year? Jadi he has, ini ya, ini left di sini juga masuk ke has. Jadi jawabannya C. Ya, no problem. Incorrect. Had we been informed of the decision, we might have had nalo. Ini benar nggak type conditional 3? Iya. Sama ya. We might have had. Berarti di sini harusnya past perfect. Past perfect, apakah seperti ini bentuknya? Had plus verb 3. Iya. Benar? Benar. Informed. Huh? If-nya nggak ada. Benar? Di inversi. Ya? Betul. Okay, ya. This betul. One is J. Yeah, I'm wrong. 5. I would like to know. Could you help me pack these boxes? Correct. I would like to know if you ya, yeah, if you could help me. Yeah, if you could help me. Nah, posisinya kalau dia di inversi apakah seperti ini? Benar? If-nya dibuang. Benar ya? Benar, benar ya. Iya. Enggak usah bingung ya. Oke, sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kalau inverted itu, terutama yang ini ya, conditional itu, ada di tengah-tengah? Boleh nggak? Apakah dia harus berada di depan? Boleh. Boleh? Seperti ini, nomor 2. Ada contoh lain yang berada di tengah? Ini dia berada di tengah. Ya? Oke. Jadi, tidak ada masalah jika invertednya berada di tengah-tengah. Oke, jadi nggak usah bingung. Alright, let's continue to the next. Nah, ini untuk menggunakan comparison. Spend more hours in the office than John. Spend more hours than John does. And then more than does John. Ini ketiganya sama. Tidak ada masalah ya. Kita coba lihat yang ini jawabannya apa kira-kira. B. B. This one? No. Bravo. Okay. Kenapa enggak yang ini? Karena udah ada subjeknya, the result. Ini sudah merupakan subjek. Okay, good. Jadi kita hanya butuh verb-nya. Yes. Ya, yeah. Ini format ya, polanya
we were more prepared than other performance were. Atau boleh dibalik were-nya di depan. Boleh sama aja ya. Oke, mari kita coba lihat yang ini. Kira-kira bisa nggak? Kita lihat contoh yang incorrect-nya seperti apa. Obviously, we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Kenapa salah did-nya? Karena harusnya dia menggunakan were. Ini has di sini juga. Has, ya kan? Karena ini kan lagi membicarakan tentang impressed, more impressed adjective. Berarti di sini harusnya menggunakan to be. Tidak boleh menggunakan auxiliary verb. Karena kita tidak menggunakan verb. Gitu. Jadi harusnya dia were. Nah, kalau nomor tiga bagaimana? Correct. Was far ya. Was far better than any of the other films. I think correct. Yeah, correct. Ada to be-nya enggak? Lu ada to be enggak? Tadi yang enggak ada to be-nya benar juga, Mbak ya. Benar, benar. Iya. Ya. Yeah. This one is correct. Kalau misalnya mau ada to be, jadinya bagaimana? Then any of the other film was atau then was ya. Ya, karena any ini singular, singular ya. Yeah. Oke, okay, singular. Good. Jadi posisi was boleh di depan, boleh di belakang. Oke, okay, nomor 4. Kita kodenya di sini were. Then were those. Okay, correct. 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 Ini juga menggunakan were karena dia plural. Ya, oke. Nomor 5. I'm afraid that it is not as bad as the condition of the other. Correct, I think. Oh, yeah. Ini posisinya salah nih. Oh, is. Yes, betul. I'm afraid that the condition of these tires is as bad as the condition of the others. Ya, yeah, posisi salahnya di sana. Correct. Oke. Okay. Sekarang ini kita punya rarely. Ini udah mix ya exercises-nya karena semua bahan sudah kita bahas. Kita mix di sini. Rarely. Domba. Domba. Kenapa kita punya predicate di sini of verb? Verb and subject. This one is subject. Yeah, good. Lanjut. How about this one? C. Ayo, antara C atau D? Aku C. Will not be mentioned in this course. Iya, karena sudah ada not-nya di depan. Berarti, nor will trade unionism. Iya. Good. Next one. Setuju dengan A? Ya, setuju. Oke. Good. Kenapa sih enggak? Ya, kenapa harus pending? Karena ada were. Ini enggak mungkin ya kalau udah ada were kenapa harus ada das lagi, ya kan? Oke. Dan dia harusnya asalnya dari if, ya kan? If inverted berarti ya ini subjek di sini lanjutannya ya oke good lanjut no. Okay.
are retail spread figures more skewed than in the auto industry. Okay, yeah. Good. Siap. Lanjut. New York City. New York. Is, ya. Yeah. Nearly twice as. As pasangannya? As juga. Mm-mm. As harus is. Ada as. Ada. Is. Ingat, di sini ada smallest. Ya, yeah, D berarti. Iya. As okay. Is the second smallest. Exactly. Alright, next. D. Perhatikan lagi. Oh ya. C. Betul. Glance, ya. Kita perlu tahu tempatnya di mana belum ya? Each eyelid. Oke. Okay. Located behind each eyelid are ini betul, adalah subjeknya. Betul. Oke. Okay. Lanjut, kita punya only. B. B. Iya. Kenapa enggak delta? Karena kita butuh verb plus butuh subject. Yeah. Good. Alright. Next one. Tadi udah domba. Sama ya? Iya. Yeah. Potassium then. Potassium has a current of because it is one electron pair. B. Because it usually loses one electron when. Nah, coba lihat di sini. Konektornya ada berapa? Dua. Ada dua. Ada dua konektor. Berarti harus ada? Tiga verb. Iya, tiga verbs. Kita sudah punya berapa verbs? Ada satu. Has, ada loses. Di subject and verb enggak di invert. Itu jawabannya adalah B. Oke. Okay. Yang ini bagaimana? The archaeographic economy. Why? Ada satu konek. There ya. Uh-uh. Tadi udah dibahas there. Oh. Why? Why ini juga masuk konektor. Oke. Okay. Why? Ingat, kalau kata differ, harus ada pasangannya. From. Berarti ini salah. Ini salah. Nah, oh. Yang mana? Kita butuh subjek, butuh verb ya. Ini ada verbnya. Salah. Salah. Berarti di invert ya. And cultural reasons why are diets different around the world. Ya, oke. Okay. Ini sama tadi. Yang mana tuh? C. Ini ya, C. Oke, okay. How about this? Ini udah juga ya? Udah tadi ya. Nor ya. Wah, sudah selesai materinya. Oke, kira-kira sampai sekarang, sampai saat ini, yang mana yang kira-kira masih bingung? Mohon maaf dengan sebesar-besarnya ya. Mbak Yuli belum bisa masuk lagi karena trouble dengan link Zoom-nya. Apakah ada masukan ataukah mungkin
pembahasan untuk inverted subject dan verbs-nya sudah sangat jelas gitu. Terus apakah kalian punya masukan untuk topik structure yang perlu dibahas yang mungkin kalian masih bingung? Mungkin nanti kita bisa persiapkan materinya. Kita bisa sharing di sini sebelum kita tutup sesinya. Kalau aku sih masih bingung tentang yang itu, Mbak. Adjective clause, noun clause, yang gitu-gitu. Oh, betul. Karena Mas Erik nggak ikut sesi kemarin ya. Oh, waktu saya bahas. Iya, nonton betul. YouTube juga. Oke. Nanti saya pelajari. Kalau reading sama listening gimana, Miss? Apa cuman structure? Oke, kebetulan listening sudah dibahas sebelum structure. Kalau reading itu rencananya bulan depan yang dibahas. Jadi stay tune tanggal 1 November ya. 1 November itu hari Minggu, jam 8 sampai 10 pagi. Itu nanti akan ada pengajar tamu yang memang sudah expert banget di bidangnya. Jadi nanti dia akan share strategi-strategi untuk membahas soal-soal TOEFL reading gitu. Nanti setelah itu baru ada kelas belajar seperti ini yang membahas lebih detail bagian-bagian kecilnya. Kayak misalnya deciding main ideas, terus skimming, scanning, terus nanti ada specific details seperti itu. Ya, betul. Listening ada share di YouTube nggak, Miss? Sepertinya ada ya. Ada. Itu udah dibahas pertama kali ketika TOEFL secara umum, TOEFL overview, terus ada pembahasan listening-nya. Gitu. Itu juga listening, saya udah berikan tips-nya, terutama untuk yang, nih, kalau menurut kalian nih, kan ada tiga parts ya, listening section. Menurut kalian yang paling susah itu, part A, part B, apa part C? Saya lebih sulit part A ya. Iya, A. Part A paling sulit. Kenapa coba? Kadang-kadang emang percakapan yang singkat, terus dialek para speaker juga kalau udah terlalu cepat ngomongnya agak sulit paham maksudnya. Iya, karena di sana banyak sekali ada idioms keluar, ya, betul. Terus ada apa namanya English expressions yang mungkin kita nggak paham, terus ada vocabulary yang mungkin kita nggak paham. Yang paling susah ya karena ada idioms dan idioms itu harus kita hafal, gitu. Ya, kalau misalnya lihat ada list of idioms in TOEFL, gitu, TOEFL listening, itu listnya panjang sekali gitu. Nah, tapi kalau untuk yang part B sama part C, itu jawabannya ya ada di sana. Yang kalian perlu fokuskan adalah ketika kalian mendengarkan audio, langsung matanya fokus ke options. Gitu. Ketika options-nya yang disebutkan di audio sama atau muncul di options-nya, ya itu kemungkinan besar jawabannya. Tinggal nanti di dicocokkan. Gitu. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang sulit, terutama untuk TOEFL ketika kita belajarnya itu konsisten. Misalnya kita saat ini mau belajar listening, ya udah listening terus selama satu minggu misalnya, terus-terusan listening. Dan itu pun harus kayak misalnya part A terus, sehingga nanti badan kita secara otomatis sudah memahami posisi jawabannya tuh ada di mana. Terus nanti waktu untuk menjawabnya berapa detik, badan kita udah otomatis punya jam sendiri gitu. Terus kalau structure juga seperti itu. Jadi kalau mau latihan TOEFL, jangan latihan semua skills dalam satu waktu. Tapi latihannya tuh per skill, satu per satu. Gitu. Kayak misalnya bulan ini kita bahas structure, ya itu latihan structure terus. Jangan disambi dengan latihan listening, terus latihan reading, nggak boleh. Karena itu akan membuyarkan jam otomatis yang ada di dalam tubuh kita gitu. Ya. Oke.
apakah ada pertanyaan? Satu lagi, boleh sekarang dilakukan post-testnya, ya, menggunakan quizzes lagi. Linknya sudah saya share di chat room. Silakan dilakukan. Sudah masuk semua? Enam orang yang ikut ya? Lambat ini komputernya berat beban. Tapi asal jangan hidupnya yang berat ya Pak. Laptopnya aja nggak apa-apa. Oke. Ya, sebentar lagi kita mulai. Oke, sekarang kami mulai ya. Di mana mainnya? Sudah? Sudah ya, diakses? Siap. Siap. Ayo semangat nih, Venesia Hana on fire. Marita, Cynthia, Eric Soan. Semangat, yang pertama Eric Soan nih. Wow, Venesia yang pertama. Keren. Oh, salah klik. Gimana? Bahagia? Yang terakhir maksudnya korek, tapi kok tangannya ke incorrect ya? Oke. Saking mau cepatnya salah klik, Mbak. Saking cepatnya salah. Iya. Nggak sinkron antara tangan sama otaknya, benar, ya. Benar, benar, benar. Asal jangan pas ujian aja begitu nanti. Iya, betul. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Venesia Hana yang pertama. Yang kedua, Eric Soan. Yang ketiga, Marita. Wow. Hana katanya sepupunya Mbak Yuli ya. Masih SMA kelas 2 sih. Otaknya masih encer ya. Belum padat.
Wow, congratulations everyone, ya. Yeah. This is a really good experience and I would like to say sorry because of the troubles. Ya banyak sekali yang namanya kalau udah komputer ya. Udah teknologi itu masalahnya banyak sekali. Saya mohon maaf atas nama Serve Indonesia panitia. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kami bisa memberikan pelajaran yang jauh lebih baik lagi, terutama di bagian kualitasnya ya. Oke, kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, Mbak Anggi, apa mau closing Mbak Anggi? Halo Miss. Iya, silakan Mbak Anggi. Iya. Ya teman-teman, mudah-mudahan malam ini pelajarannya bisa dicerna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf banget ya, ini tuh banyak banget teknis problem dan aku juga lagi nggak available. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan terima kasih untuk para peserta kelas belajar yang masih stay terus di sini, mudah-mudahan bisa mencapai targetnya. Kalau misalnya kalian kurang mengerti dan mau mengulangi lagi materinya, bisa diulang di YouTube. Dan minta maaf banget ya teman-teman, technical problem tuh benar-benar nggak bisa kita. Kayak Juli tadi udah berusaha banget masuk dan udah aku kasih account aku juga, belum bisa masuk. Dan akhirnya alhamdulillah ada Miss Widi di sini. Mungkin gitu aja. Mudah-mudahan besok nggak ada trouble lagi ya sama Kak Joyner untuk kelas leadership-nya. Terima kasih udah pada ikut kelas ini malam ini sampai akhir kelas ini berlangsung. Minta maaf semuanya dan selamat istirahat ya teman-teman ya. Oke, makasih Mbak Widi, makasih Mbak Anggi. Ya. Makasih semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Selamat beristirahat ya. Ya. Ya, sampai jumpa lagi. Ya. Semangat Bapak. Good night. Oke. Okay. Good evening, good night all. Ya, good night all.